Usai sampaikan pidato saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung KPU, Prabowo Subianto menyalami pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana usai diumumkan KPU sebagai Presiden terpilih dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Di sela pidatonya, Prabowo menyinggung nama paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Mahfud. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Usai berpidato, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka langsung menyalami paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hadir dalam penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.